Ya, assalamualaikum sahabat. Ada pesan ni kita bercerita tentang Bobo Asyura yang hampir masak. Turun daripada pukul 7 pagi sampai pukul 6 petang ni belum lagi masak. Mengalahkan lebih pada dua-dua ni. Kalau dua-dua mungkin 2-3 kali sudah naik lah. Tapi Bobo Asyura ni nak padu, nak mantap. Lebih lama, lebih sedap. Boleh tahan lama. Ni dia. Semua rempah-rempah awal di dalam semua sudah sebati masuk, santan, gula, gula keret, di mana gula kelapa, jagung, awal dia, macam-macam lah campuran ni. Ni dia, menglegak lain macam ni, macam gunung berapi. Ni adalah Bobo Asyura yang pergi masak. Tu dia. Ambil tahu, ambil tahu. Tujuh. Okey, ni kawah yang pertama ni dah. Kawah yang kedua. Ini adalah kawah yang kedua dah. Lambat sikit masak lah. Tapi semua barang-barang campuran sudah di sebati. Boleh makan lah. Dah masak. Tapi kita tunggu sikit lagi. Lagi dia pekat lagi. Boleh tahan lama tu dah. Mantap. Ini kawah yang kedua. Kawah yang pertama macam gunung berapi. Okay, kita ulang balik. Kawah yang pertama tadi. Tu dia. Kawah yang pertama macam gunung berapi meletus. Bobo Asyura. Ini mantap tu dah. Bukan senang. Bukan senang nak senang. Bukan mudah nak mudah. Ha, ni dia. Start pada pukul 7 pagi sampai pukul 6.